Saudara, seorang pelaku penggelapan mobil menangis di hadapan ibunya di Ngawi, Jawa Timur saat ditangkap polisi di rumahnya. Tak hanya tersangka yang menangis, ibu tersangka juga menangis dan berusaha menahan anaknya saat akan ditangkap polisi. Pelaku diduga terlibat penggelapan belasan motor dan mobil bersama rekannya. Dalam kasus ini, polisi juga mengejar penadah mobil yang digelapkan. Berdasarkan hasil BAP sementara, hingga saat ini jadi tersangka setelah minjam ini kendaraan langsung digadai. Langsung digadai, duitnya dipakai untuk, sebagian dipakai untuk minjam lagi. Jadi diputar terus duitnya sama dia. Jadi dapat unit, gadai, dipakai duit, diambil sebagian, nanti pinjam lagi, gadai lagi.